Kalau bingung, ikutlah ahlul qaryah. Ikutlah penduduk setempat. Penduduk setempat bagaimana? Wasaumu, dan berpuasa. Yauma yasumun, pada saat orang-orang berpuasa. Wa yuftir yauma yuftirun, dan berbuka saat orang-orang berbuka. Jadi jenengan bingung, ya sudah, ikut penduduk setempat. Tanyakan sama takmir masjid di sini. Jangan tanya ke saya. Nanti saya malah menjelaskan yang aneh-aneh, nanti bikin perpecahan. Takmir masjid di sini gimana? Ikutlah penduduk setempat untuk menjaga persatuan. Wallahu a'lam bishawab. Oh, tidak juga. Karena ada dalil. Yang pertama adalah shaumu tis'in min dzulhijjah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua dalil shaumu yaumi Arafah. Puasa ketika orang-orang wukuf di Arafah. Jadi ada dalil puasa ketika orang-orang wukuf di Arafah. Ada dalil pula shaumu tis'in min dzulhijjah. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga dalam masalah ini jangan berdebat. Tapi saya sarankan polemik yang ada tidak usah diperuncing. Ikuti ahlul qaryah, penduduk setempat. Karena di sini saya lihat masyarakatnya beragam ya. Sehingga ikutilah penduduk setempat itu lebih aman dibandingkan nanti kemudian engkel-engkelan malah ora akur. Jadi kedepankan persatuan, kedepankan apa namanya untuk bisa melembutkan hati. Kepada orang beda agama saja bisa toleransi, apalagi kepada yang masih satu agama. Jadi kalau mengenai masalah puasa tadi memang ada dalil 9 Dzulhijjah, ada dalil ketika orang-orang wukuf di Arafah. Bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipahami dan untuk dimengerti. Wallahu a'lam bishawab.